mana? Klub profesional yang pembiayaannya banyak itu nanti ke kompetisi profesional tentunya. Bapak-bapak sudah tahu berapa miliar selama ini sudah tahu. Fokus ketua umum Persija adalah dan ya insya Allah tetap kita nanti ada kompetisi internal Persija, nanti akan ditentukan fakta ini. Jangan khawatir, di fakta integritas nanti akan dibuat bahwa dividen ada berapa untuk mana nanti kami akan sama-sama menentukan. Tapi jangan sampai rancu bahwa ketua umum Persija itu dia siap untuk kompetisi internal Persija, nanti diatur mana dipisahkan kompetisi pecah dan internal Persija. Dan terutama adalah membiayai Persija non APBD, siap-siap membiayai Persija di kompetisi profesional. Di kompetisi sudah berjalan, hanya jadi pengamat. Kalau kita sepakati bahwa 27 ini punya suara di forum ini, ya mereka jadi 27-nya punya hak suara memilih ketua umum. Saya lempar lagi ke floor. Tetap mempunyai hak suara. Iya, ada 27 Pak di sini. Ya, ada 27. Yang lama, baik yang lama maupun yang baru, ya kan? Seperti yang Pak. Dan yang tidak ikut kompetisi tentunya tidak sebut. Satu Trisakti. Kedua Tunas Jaya. Ketiga Pos Indonesia. Keempat Jayakarta. Kelima PSAD. Keenam PSAL. Ketujuh PSTIA. Kedelapan PS Menteng Junior. Kesembilan PS Bumarang. Ke-10 Kems 82, ke-11 PSUMS, ke-12 Atamura, ke-13 RPM, ke-14 Maesa, ke-15 Putra Indonesia, ke-16 Bintang Muda Senayan, ke-17 PS Pop, ke-18 AC Suhapi, ke-19 Menteng FC, ke-20 MC Utama, ke-21 Nusantara FC, ke-22 Putra Nusa, ke-23 Gunjati, ke-24 Jakarta Putra, ke-25 Karya Utama, ke-26 Pesindo, ke-27 Monas FC. Ada 3 klub yang tidak ikut kompetisi tahun ini, tahun kemarin ikut. Satu Perbanas, ada wakilnya. Kedua kalau tidak salah Angkasa ya. Dan ketiga itu kalau enggak salah bukan mahasiswa, Red Demon. Kalau yang lain sudah tidak ada hak suara. Jadi 3 ini hanya bisa jadi, maaf Pak Sugeng, saya minta maaf dulu karena tidak ikut kompetisi untuk kali ini, hanya bisa menjadi pengamat, tidak punya hak suara. Pada tanggal 30 Juli nanti akan ada kongres ataupun pemilihan ketua umum Persija. Bagi rekan-rekan, marilah kita sukseskan pemilihan ketua umum Persija 2011-2015. Jayalah selalu Persijaku. Ayolah Persija.